Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku. Lama banget aku nggak upload video ya guys. Mohon maaf banget karena aku lagi ada kesibukan. Nah sekarang ya seperti biasa aku bakalan nge-review produk yang akhir-akhir ini sedang aku pakai. Nah untuk kalian yang penasaran tonton terus video ini sampai habis. Oke guys, sesuai sama judulnya ya, aku akan nge-review produk serum yang akhir-akhir ini sedang aku pakai. Nah, serumnya itu adalah Nausa. Nah, ini adalah produk yang sedang aku pakai. Ini kenapa aku pakai ini? Karena aku emang lagi nyari serum yang kandungannya itu ada DNA salmonnya. Nah, sekarang kita review secara lengkap. Yang pertama, aku akan nge-review dari segi packagingnya. Packagingnya ini ya, kalian lihat dia ini informatif banget. Dia ada ini nih ikannya gitu. Tuh. Ya seperti yang aku tadi bilang, Nausa serum ini mengandung DNA salmon ya guys. Dan di sini juga ada tulisannya ya untuk komposisinya lengkap dan juga ada manfaatnya, terus ada cara penggunaannya. Oke, di sini juga udah ada BPOM-nya ya. Kalian gak usah khawatir ya, ini aman banget. Mari sekarang kita buka ya ininya. Untuk kemasannya ya, ini udah aku pakai ya tadinya itu. Ini ada plastiknya gitu, di wrap gitu. Jadi ini tuh higienis banget dan nggak bocor-bocor tentunya ya, karena di wrap. Terus abis itu dilapisi dengan si kerdusnya ini, jadi aman banget ya guys. Untuk dari segi packaging yang dalam ini, dia ada stiker dengan tulisan Nausa DNA Salmon Serum. Ternyata guys, kandungannya ini bukan hanya DNA salmon saja, tetapi ada juga niacinamide, vitamin C, kolagen dan centella ekstrak. Oh ya, sebelum aku kasih tahu cara pemakaiannya, aku bakalan kasih tahu ke kalian tekstur dari si serum Nausa ini. Oke guys, sekarang kita buka ya untuk melihat tekstur dari si Nausa ini. Kalian pengen tahu kan teksturnya seperti apa? Nah, ini kita buka. Tuh. Dia ini teksturnya cair ya guys. Bentar ya, aku bakalan swatch. Tangan aku emang hitam. Nah nih, tuh dia cair banget tuh ya, dia cair banget. Nah tapi setelah di apply dia itu lembut banget guys. Nah untuk manfaat dari DNA Salmon Serum Nausa ini yaitu yang pertama adalah bantu mencerahkan kulit karena mengandung kolagen ya. Yang kedua anti-aging dan juga peremajaan kulit. Seperti yang aku bilang, dia mengandung DNA Salmon. Yang ketiga menyingkirkan noda hitam dan juga kulit kusam. Yang keempat, merawat kulit dan juga melembabkan kulit karena mengandung vitamin C. Yang kelima, ampuh mengurangi jerawat karena ada centella ekstraknya. Dan yang terakhir, cocok banget untuk kulit yang sensitif, kulit kering, kulit berminyak, dan juga kulit yang kombinasi. Nah, menurut kalian gimana manfaat dari si Nausa serum ini? Bagus kan? Nah buat kalian yang lagi nyari serum anti aging, terus yang mengandung vitamin C, niacinamide dan juga ada ekstrak centellanya, apalagi ada kolagennya, kalian bisa banget cobain si Nausa serum ini. Karena dia udah satu paket semuanya ada di sini, jadi kalian tinggal pakai aja. Dan alhamdulillahnya Nausa ini cocok di muka aku guys. Nah sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian cara pakainya. Untuk menggunakan si Nausa serum ini, kalian cukup teteskan 2-3 tetes Nausa serum ini ke wajah kalian yang sudah dibersihkan. Jadi kalian wajib untuk membersihkan wajah kalian dulu menggunakan micellar water, abis itu pakai facial wash, dan setelah itu pakai serum boleh. Atau kalian misalnya punya rangkaian skincare sebelum serum, kalian pakai itu dulu ya. Nah, untuk pemakaiannya 2-3 tetes saja. Setelah diratakan, kalian tinggal tepuk-tepuk aja agar si serum Nausa ini
lebih meresap ke dalam kulit. Setelah si serum ini meresap, bisa pakai rangkaian skincare yang lainnya. Gitu ya guys ya. Untuk penggunaan Nausa serum ini, kalian bisa pakai 2 kali sehari untuk hasil yang optimal. Jadi jangan di skip-skip, kalian pakai aja setiap hari ya. Serum ini aman untuk digunakan sebagai daily skincare 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum bobo. Gitu guys, review dari aku. Untuk before afternya, kalian bisa lihat before-nya itu seperti ini. Aku pakai itu ada beruntusan dan juga ada jerawat sedikit di bagian jidat, terus di bagian pipi juga ada beruntusan ya. Untuk hasil afternya ini kalian bisa lihat sendiri ya, nih muka aku sekarang seperti apa. Udah segini aja ya guys, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari serum DNA Salmon. Aku rekomendasiin kalian ke Naura Serum ini. Dan ini aman banget buat bumil dan juga busui. Ini udah Bepom ya guys, jadi aman terkendali. Oke, bye bye, see you on my next video. Mwah.